Pisces selamat datang di bacaan Venus di Gemini. Ini adalah bacaan astrologi dan dikombinasikan dengan bacaan dengan menggunakan kartu tarot dan kartu oracle. Ini untuk Pisces ascendant. Pisces matahari dan Pisces bulan Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate Jangan dipaksakan untuk resonate Jika ingin melihat rangkuman dari bacaan ini Silahkan lihat description box di bawah video ini Oke kita lihat jadwalnya dahulu Pisces kita lihat 3 April 2020 Venus masuk ke Gemini dan dia baru akan keluar dari Gemini masuk ke cancer pada tanggal 8 Agustus tahun 2020 kita lihat bahwa dia sudah mulai station, jadi sejak tanggal 3 April tadi tanggal 5 nya sudah sampai di 20 derajat 37 menit, dia mulai station berhenti di 20 derajat sampai dengan tanggal 21 Mei atau sekitar uh, 2 sampai 3 minggu dia masih di 20 derajat 35 menit, tanggal 21 dia hari pertama retro. Dan karena dia station, dia sebenarnya berada di lokasi terdekat dengan Bumi sehingga dia punya energi yang sangat besar yang dipancarkan kepada kita. Dan baru pada tanggal 17 Juni Venus mulai station, ya station berhenti di 6 derajat Gemini. Tanggal 14 Juli, dia baru sepenuhnya e, berjalan maju atau direct. Dan yang perlu kita ketahui adalah pada tanggal 21 kita lihat, Venus membentuk e, square dengan Neptunus di 20 derajat. Dan pada tanggal 20 Juli 2020, Venus kembali membuat square dengan Neptunus. Sehingga ini ada kemungkinan terjadi pada tanggal 21 Mei dan 27 Juli ada cerita yang mungkin akan sama kita alami Tetapi kita sudah uh, tahu cara menyelesaikannya Oke, okay. kalau kita bicara Venus, itu artinya kita membicarakan sesuatu yang sangat kita hargai uh, What we value kalau kita sangat menghargai, kita biasanya sangat menyukai, sangat mencintai. Makanya, Venus sering dikaitkan dengan percintaan, dan Venus itu sebenarnya tidak hanya bercerita tentang orang lain, tetapi yang pertama dan yang paling utama itu adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, dan Venus levelnya bisa mulai dari rasa nyaman yang secara fisik. Misalnya adalah bagaimana kita merasa melihat, mencium, udaranya panas atau tidak, sesuatu yang benar-benar penginderaan kita, kemudian sesuatu yang membuat kita merasa mewah, itu juga Venus yang mengatur, dan kemudian segala macam hubungan dengan orang lain, dengan pekerjaan, ya, dengan title kita, semuanya terkait dengan Venus termasuk dengan kreasi. Venus mengatur Taurus dan Libra, sehingga kita bisa bayangkan bahwa Venus yang diatur adalah perasaan kita tentang keberlimpahan, tentang rasa nyaman, dan bagaimana kita mengatur hubungan dengan orang lain supaya menjadi indah dan bermanfaat dan berharga buat kita. Venus yang retro itu biasanya dikaitkan dengan mantan yang kembali. Ada alasan mantan itu menjadi mantan. Ya, ingat-ingat, pasti ada sesuatu hal terjadi sehingga memang diputuskan menjadi mantan. Tetapi dengan Venus retro, cara pandang kita, cara menghargai kita mungkin akan berubah. Ya, dalam waktu sementara, dan oleh sebab itu perlu diingatkan bahwa kalau mantan kembali dan ingin segera reuni atau kembali bersama lagi, kasih waktu. Kasih waktu, apakah benar-benar uh, dirimu menghargai dia, mencintai dia sebagaimana engkau uh, stabil menghargai dia? Jadi termasuk apakah kamu ingin kembali lagi pada orang yang pernah dilepas atau kamu ingin melepas seseorang? Yang pada saat ini bersamamu dan sepertinya terlihat semua serba buruk. Jadi kedua itu, uh, keputusan itu sebaiknya ditunda pada saat bulan Mei Juni. Juli dan mungkin uh, pertemuan itu sudah dirasakan pada bulan April. Anyway, sebenarnya tidak hanya bicara mengenai hubungan, tetapi juga bicara mengenai keputusan kita terhadap hal yang besar lain. Misalnya, kita ingin membeli rumah atau merenovasi rumah, ya, membeli mobil itu adalah hal yang besar, dan uang juga di bawah pengaruhnya Venus. Jadi, hati-hati dalam mengambil keputusan tersebut termasuk misalnya yang paling personal kita ingin potong rambut dan setelah potong rambut kita baru menyadari bahwa kita tidak menyukai hasil dari potongan yang kita 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 dapatkan dan kita menyesali keputusan kenapa saya memotong rambut buru-buru hanya karena ingin saya dihandle sama hairdresser yang itu misalnya seperti itu nah buat pieces hal seperti itu terjadi terkait dalam uh, mengurus rumah dan dalam berkomunikasi yang baik dengan orang lain. So dua hal itu, ya, uh, jadi hati-hati jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk pindah rumah, memutuskan untuk uh, katakanlah merenovasi rumah, mengganti kamar, uh, atau membuatnya menjadi berbeda desainnya. Hal seperti itu atau terkait dengan apakah saya akan mulai berkomunikasi dengan orang lain secara intensif atau tidak. Lagi berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Jadi apapun itu tunggu biarkan pada tanggal uh, uh, bulan Mei, Juni, Juli itu berlalu dulu dan ambil keputusan yang tepat pada bulan Agustus 2020. Tentu saja bukan berarti kalau ada kontrak kemudian tidak bisa ditandatangani. Yang diingatkan di sini adalah hati-hati dengan penilaian yang salah. Karena selain retro membuat kita e, berubah dan ini membuat kita bingung, dia akan square dengan Neptunus membuat kita double bingung ya jadi kadang-kadang walaupun ada informasi ada data pun kita masih bisa salah dalam menginterpretasikannya oke okay, kita lanjut dengan bacaan berikut kita gunakan the psychic tarot ambil yang lima kartu karena Pisces adalah zodiak ke-12 saya akan mengambil kartu mulai dari yang ke-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ini sudah diambil kartunya buat Pisces. Apa yang bisa kita lihat buat Pisces? Kita ambil satu per satu. Situasi saat ini adalah ada hal yang tiba-tiba membuatmu bergairah Pisces. Barangkali ketika bertemu dengan orang baru, ya. Atau yaitu tadi hati-hati tiba-tiba kita punya kesempatan untuk membuka komunikasi dengan mantan dan semua rasanya seperti kita mulai jatuh cinta di saat pertama kali bertemu dengan dia seperti itu. Atau ya, uh, simply kita melihat rumah terus kemudian kayaknya saya ini bisa nabung, uh, uangnya cukup nggak apa-apa, eh nggak cukup nggak apa-apa tapi nanti saya cari cara supaya saya bisa tetap membeli rumah itu hal-hal seperti itu jadi salah perhitungan hati-hati tetapi yang jelas ada sesuatu yang membuatmu bergari, bergairah dan menginginkan sesuatu yang kau inginkan, what you are expecting adalah throat chakra jadi rasanya ingin terus mendekati jadi kalau misalnya tadi uh, melihat ada katakanlah kos kosan baru tempatnya oke okay banget kos kosan yang lama udah nggak oke okay banget gitu ya terus rasanya pengen ngomongin semua orang dikasih tahu eh ini bagus nggak sih itu bagus nggak sih jadi benar-benar dalam upaya untuk menilai apakah bagus atau tidak itu dibicarakan terus yang perlu kau pakai karena mungkin kamu lupa menggunakannya adalah intuisimu sebenarnya kamu sudah melihat ada beberapa kekurangan misalnya terlalu mahal misalnya terlalu jauh tapi karena benar-benar begitu melihat rumah tersebut saya contohnya rumah ini bisa apa aja rumah itu atau kos-kosan itu begitu menarik hati entah kenapa menilainya sangat tinggi itu lupa digunakan advice-nya adalah acceleration motion apa ini discard depression speed flight swift movement hope passion and above all endings to delay uh, kalau di sini justru sarannya untuk mengambil keputusan dengan segera kita lihat dulu uh, hasilnya adalah financial material changes akan ada perubahan dalam hal financial dan additional advice-nya adalah wisdom Oke, okay. saya perlu mengambil satu kartu lagi untuk uh, menjelaskan accelerated motion. Ya, dari deck yang sama satu kartu. Maksudnya apa dengan uh, melakukan uh, dengan segera? Bisa saya ambil yang ke-12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tapi sudah ada yang jumping. Kita lihat temptation. Ya, jadi jangan Jangan terburu-buru Karena kartu uh, Clarifier adalah temptation Jadi jangan terburu-buru Karena tadi juga saya melihat uh, Tidak konsisten Oke okay, uh, Berikutnya Satu kartu dari get away Ke 12 belas Tua, Gapat, Manam, Jupan, Lalu 12 12. Dan kartu yang keluar adalah "Cherishing Yourself". Jadi, apa yang bisa kau rasakan kalau kamu bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru, untuk melihat situasi secara uh, lebih tenang? Dan tadi sepertinya godaan Pisces untuk terburu-buru sangat besar karena uh, seperti di highlight, ya. I accept my love, accept and love myself. Jadi, kalau memang... Ada sesuatu yang, eh, keputusan yang membuatmu akan merasa terberatkan, jangan lakukan. Karena kamu begitu mencintai dirimu sendiri. Ingat, di akhir Venus ada di Gemini adalah ketika Pisces mampu mengatakan pada diri sendiri semua kesusah, payaan, kesusah payahan itu tidak worth it. Karena saya lebih jauh mencintai diri saya sendiri, saya menginginkan kebahagiaan, keberlimpahan, kecukupan, dan semua kenikmatan hidup untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan mengorbankan semua itu hanya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak menghargai saya. Oke, okay, Pisces itu yang saya bisa lihat dari bacaan kali ini, Wenita in sini, semoga membantu salam hati dan cahaya.